Halo Sobat BTG Channel, berikut kami akan memberikan update berita Euro 2020, hasil pertandingan Euro 2020, klasemen terbaru, dan juga jadwal pertandingan selanjutnya. Inilah untuk hasil pertandingan matchday yang ke-1 Euro 2020 selengkapnya. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran BTG Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Hasil babak fase grup Euro 2020 di matchday yang ke-1, 15 Juni 2021, pertandingan di grup F, di mana Hungaria harus mengakui keunggulan Portugal dengan skor 0-3. 3 gol kemenangan Portugal dicetak oleh Guerreiro menit ke-84, dan 2 gol Cristiano Ronaldo di menit ke-87 melalui penalti dan di menit ke-90. Di pertandingan lainnya, Prancis sukses kalahkan Jerman dengan skor tipis 1-0. 1 gol kemenangan Prancis dicetak melalui gol bunuh diri Hummels di menit ke-20. Dengan hasil ini, maka berikut klasemen terbaru matchday yang ke-1 Euro 2020 dari grup A hingga grup F. Dan berikut ini adalah untuk top skor sementara Euro 2020 hingga matchday yang ke-1. Untuk top skor sementara ini ditempati oleh Romelu Lukaku, Patrick Šešík, dan Cristiano Ronaldo dengan sama-sama mengoleksi 2 gol. Oke teman-teman, itulah untuk hasil pertandingan Euro 2020 tadi malam, klasemen terbaru, dan juga jadwal selanjutnya. Negara mana jagoan kalian di Euro 2020 kali ini? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe saluran BTG Channel. Matur nuwun.